Semakin memanasnya isu cerai Arya Saloka dengan Putri Anne membuat netizen semakin aktif menyoroti mereka. Nama Amanda Manopo masih saja dikait-kaitkan dengan Arya Saloka, padahal Arya sudah memutuskan untuk keluar dari ikatan cinta. Bahkan, dalam menerima penghargaan, Amanda Manopo mengatakan bahwa dia dan Arya Saloka harus berterima kasih kepada keluarga dan pasangan masing-masing. Pernyataan ini juga seolah menjadi isyarat dari Amanda Manopo kepada Arya Saloka untuk berterima kasih kepada Putri Anne atas dukungannya. Alasannya, berkat dukungan ini, semua ini berkat campur tangan keluarga dan pasangan. Terima kasih banyak untuk keluarga dan pasangan kita masing-masing, kata Amanda Manopo, disambut sorak penggemar. Hal ini seolah menegaskan bahwa Amanda dan Arya tidak lebih dari kolaborator dalam sebuah proyek. Arya Saloka rupanya tidak berterima kasih kepada keluarga dan pasangannya di acara IDSA 2022. Jadi apa yang dikatakan Amanda Manopo sebelumnya sepertinya menyinggung lawan mainnya itu. Kemungkinan Arya Saloka sengaja tidak menyebut pasangannya sebagai respon ketersinggungannya. Beberapa saat lalu Putri Anne membuat instastory yang isinya doa agar dijauhkan dari hal buruk. Yang baik didekatkan, yang buruk dijauhkan, tulis Putri Anne dalam unggahan story Instagramnya. Allah tahu niat dan perasaanmu, jadi kenapa kamu harus khawatir? Tetap tenang dan serahkan pada Tuhan. Selalu ingat kalau dia cukup buatmu, selalu ada buatmu, tulis Putri Anne. Tak hanya itu, Putri Anne juga menulis pesan yang bisa membuat para ibu menangis. Bahagia terus ya nak, sama mama berdua terus, kata Putri Anne. Koda, tidak ada gunanya membuat diri Anda stres ketika penulis terhebat telah menulis nasib Anda, tulis Putri Anne.